Halo sedulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sedulur selalu bahagia, baik-baik saja, rezekinya lancar, berkah barokah, amin. Sehat-sehat ya lur. Di hari yang gerimis rilis-rilis sedulur, saya mengajak sedulurku semua untuk menikmati suasana pasar terbesar di Gunung Kidul, pasar hewan dulur. Pasar ini di Siono atau yang lebih dikenal dengan Pasar Hewan Siono. Pagi ini belum terlalu ramai dulu karena hujan, masih agak pagi, sekitaran jam 6 sudah hujan. Ayo lur, bersamaku menikmati suasana hari ini, melihat sapi-sapi yang banyak lur, banyak pilihan. Sedulur, aku hari ini neng pasar hewan karo simbahku ya lur, karo Mbah Pur. Nah, aku neng pasar hewan neng Siono lur. Ini banyak macam ini lagi di sini lur. Mau lihat hewan yang super gemuk, macam-macam ya yang dulur hewannya. Nah ini lur, ini tuh hewannya baru ditimbang. Ada yang ditimbang dulu lur, masuk seleksi ndak ini. Nah kotak yang hitam itu, kotaknya itu nanti biasanya sapinya nanti naik di atas. Nah nanti naik ini. Nah itu kan ada itu timbangannya. Nah nanti yang kanan sapi yang atas itu lur. Nah kanan ini itu udah muncul beratnya. Terima kasih sedulur yang selalu support channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya lur. Terima kasih banyak sudah support. Pokoknya matur nuwun saestu. Ikuti lagi lur, ini lihat-lihat sapi. Nah ini lur, aku wis neng pasar Siono lur, pasar Siono, pasar hewan, pasar Siono terbesar di Gunung Kidul ya lur. Dari mana-mana, dari segunung Kidul, ada di luar daerah Gunung Kidul, ada lur, ada sapi atau wedhus. Niki lur suasana neng pasar Siono. Saya pernah kaya lagi. Udan niki lur, lagi udan. Udan lur, lagi udan. Iki mau udan-udan karo mbahku lur, karo Mbah Pur iki golek sapi. Doakan ya lur, rencana meh golek sapi babu mbung koin tuwe Jawa apa metal, doakan saja semoga oleh sapi sing apik ya lur. Gila lur, kita aja ditegur aku pak. Halo, ini sapi. Halo lur, men sehat selalu ya lur, bos-bos semua. Terima kasih yang selalu mengikuti channel saya. Terima kasih sekali. Ini suasana nih lor, hujan rimis-rimis. Ini nantan-nantan tapi udah mulai cocok lor. Harga-harga ini gak ngerti aku lor. Netako-tako gue udah iya ya lor. Netako-tako kendaraan ini harga toko. Komen ikuti lor. Terima kasih. Sehat sukses selalu buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Anggo masker ya lur. Omikron masih di mana-mana. Ayo lur, melaku. Nah iki lur, suasana neng pasar hewan terbesar neng Gunung Kidul. Pasar Siono lur, pasar hewan Siono iki.
Suasana pagi ini hujan lho, hujan gerimis. Nah, iki lho. Iki urung akeh sing dadi kolor. Si sapi-sapi. Mungkin ya kena cuaca sing kurang mendukung. Paling agak siangan ya, Lur. Ayo Lur ikuti aku nonton-nonton sapi, nonton-nonton transaksi. Doa kita juga ya, Lur. Kimeh beli sapi juga. Ya kena ke, Lur. Medune sapi siapa kena ke? Sapinya lemu-lemu, Lur. Ayo Lur, kancane aku karo kancane mbahku milih-milih sapi Lur. Sing budgete yo pas Lur, karo sing sapine yo pas yo Lur. Rencana mekulek sapi Jawa wae Lur. Sapi Jawa yo sing betina Lur. Betina diameh diinu karo makku Lur. Dadi ben iso ngredo, ben iso duwe anak Lur, ben iso akeh, iso ngebaki kandang, iso tinggu investasi juga. Nggak usah sing larang-larang Lur, golek sapine. Sing penting sapi Jawa sing apik ngono ya Lur. Nanti hargane berapa? Mbuh ora ngerti, pokok men ayo Lur, ikuti aku lan ayo Lur bantu aku milih sapi ya Lur. Sapine lemu-lemu Lur. Api-api lur sapune. Tapi ana juga sih sapi sing khusus belehan ngono ya ana. Macem-macem lur. Seneng lur. Seneng ngerti sapi-sapi ngene iki, delok-delok sapi ngene iki seneng lur. Wis menjadi hiburan tersendiri. Cek hutan iki lur. Hutan iki yo. Ngiyuk nang tengah-tengah lur. Ya lor, ayo lor kendang cacat dengan pusat ya lor, suasa ya lor kek banget sapi tepengah-pengok jadok tidur ya lor sangguri kono kemau lor karo sanggung wis oke banget untuk mereka ya lor. Suasana neng pasar sapi udan-udan neng ya tetep lumayan rame meskipun udah rame banget sih biasanya nanti kebak-kebak lor kaya pas yang pasar mungkin ya lor kan yang kebak-kebak makanya udah udan saya ke udan ya oke mungkin ya ambuh lor. Iki kuwi sapine lagi pedikur medikur pedikur medikur sapine lagi diresi iku kune lor tapi ben apa yo yo ben gak bleseti ya lor ben kan gak nyeremat ke mata kukune selalu sedua-dua banget lor ben telapak kakinya itu lor jadi dirapikan diresi dipotong lor gak hanya orang aja ya lor ya. Dadi neng pasar hewan iku lur enggak hanya sapi sapi tok tapi juga ono kambing ya lur. Macam-macam kambinge lur. Dadi hewan ternak ada di sini komplit lur. Pasar terbesar di Wonosari Gunung Kidul, pasar hewan Siono lur. Dengan harga yang begitu murah. Ngerti lur, murah, terkenal murah lur di sini-sini. Terkenal terkenal murah karo terkenal komplit lur barangnya itu ya komplit. Jadi enggak apa ya, ya enak sing api, ya enak sing kui, tapi benarnya juga sing api-api. Soalnya seko daerah-daerah itu adalah rene lor. Jadi sak Gunung Kidul adalah rene. Iki pasar iki beroperasi yang setiap pasaran wage. Setiap pasaran wage iki beroperasi lor. Jadi luar biasa ramenya kalau udah kayak siangan ini lor. Apalagi ini udah enggak hujan lagi, enggak kayak pagi-pagi. Dan enggak akan enggak hujan, jadi udah banyak yang pada datang.
Terima kasih sedulur yang selalu mengikuti channelku ya lur. Matur nuwun. Ini aku masih pilih-pilih sapi lur. Pilih-pilih sapi durung ana sing cocok. Jadi biasanya agak siang aku lagi teko-teko mungkin ana sing cocok ya lur. Ana sing cocok langsung dibayar. Sedulur, akhirnya setelah menunggu lama karo muter-muter, niki iki wis ana sapi sing cocok ya lur. Sapi Jawa wedok lur, betina. Iki hargane 10 juta lur. Jadi daripada lama-lama lur, nanti soalnya ini sapinya ini tuh nah iki lur, soalnya sapine iki pokoke sing do nganu, kesedo nawar iki mau lur. Nah daripada nanti malah enggak dapat telur, enggak dapat sapi, gimana cuman menawarkan orang lain aja langsung kita bayar. Jadi setelah beberapa penawaran, akhirnya kita milih sing iki lur, sing putih. Jadi ngapa kok milih sing putih iki? Ya pertama lur, budgetnya enggak gimana ya, sesuai budget. Kedua, ini itu koyo niki antengan lur. Nah, ini sama juragane dia manut banget lur, lulut banget. Terus ini kepalanya apa ya lur, terus gember kan itu dawa. Nah, terus mangane juga jare gampang lur, damen gitu dia mau mangane. Terus kakinya meskipun nggak begitu gede ya lur, tapi udah mendingan lah, nggak kecil-kecil banget kakinya. Terus dia punuk lur, terus halus mulus lur, dibilang lemu ya lur. Nah ini lor, akhirnya jatuh pilihan kesini. Ini tadi 10 juta ya lor. Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya dapet. Nah nanti kita cari transport buat dibawa pulang ke rumah. Pulang ke rumah ke Ngawen lor. Ini sapi ini Mak Sumiem. Akhirnya Mak Sumiem punya sapi lagi. Nah ini lor tuh. Jadi sama bosnya juragan ini, iki lulut banget lur, dia manja-manja. Ayo lur, kita bawa ke parkiran, lanjut ke mobil. Terima kasih sedulur, akhirnya dapat sapi. Atur nuwun ya lur ya, kita bareng-bareng yuk lur. Sukses selalu, terima kasih ya lur. Akhirnya lur oleh sengkae 10 JT. Tak banter ya lur, mayu lur. Akhirnya gitu, oleh ini, oleh apa ya? Pemula, oke. Akhirnya oleh ini. Mau yo, berbagai macam penawaran ya lor. Semoga cepet dan gede. Genjot iso mana lor? Anteng. Killer suasana yang pasar Siono ya lor. Terima kasih yang selalu mengikuti channelku ya lor. Sehat selalu, berkah lancar buat kita semua. Thank you. Okay. Naik mobil langsung non ketan kado saya mengatusan ya. Akhirnya dapat lor ya. Langsung pulang ke Ngawen ya lor.
Sirip, balik.